kenapa Kasim Ahmad anti hadis? Saya tak ada jawapan muktamad. Saya tulis tu sekadar saya cuba nak faham kenapa dia anti hadis. Berdasarkan catatan dia sendiri dalam bukunya Mencari Jalan Pulang. Masa tu baru keluar. 2010. Bila saya baca buku tu, saya nampak seolah-olah, sebab saya tak pastilah, tidak pasti. Kalau jumpa boleh tanyalah di hospital Kulim, dia tak sihat pula dengan cerita ni kan, ya. So mungkin debat dengan Dr. Mazhar ditangguhkan. Ya, dia masuk hospital hari ni. Tapi Kasim Ahmad sebagai seorang anak muda yang berfikir dengan berani, yang berfikir secara dinamik, dia telah dikecewakan oleh ustaz-ustaz agamawan-agamawan yang tak dapat jawab persoalan-persoalan yang dia timbulkan. Jadi dia mempunyai pengalaman, ustaz-ustaz ni belagak, sombong tapi tak reti jawab. Dan dia tak suka dengan ustaz-ustaz ni. Mula-mula dia tak suka dengan ustaz-ustaz. Bila dah makin tinggi ilmunya, dia tak suka dengan alim ulama. Dan lagi lama tinggi naik lagi, dia juga mempertikaikan perawi hadis yang juga merupakan ulama di tahap yang tertinggi. Maknanya, menolak perawi-perawi hadis itu bermula dengan pengalaman di akar umbi, iaitu kecewa dengan orang agama. Maka kecewa dengan orang agama ni, kita kena insaf. Saya kena insaf. Buat program dengan remaja, remaja tanya soalan pelik-pelik, jangan tutup mulut mereka. Kamu apa orang Islam tanya macam ni? Diam kamu. Itu tindakan yang tidak menjawab soalan. Itu tindakan membunuh soalan. Dan membunuh soalan akan memberanakkan lebih banyak soalan. Cuma soalan yang timbulnya ialah, kenapa Kasim Ahmad tak puas hati dengan orang-orang agama? Dia ambil idea-idea daripada Rashad Khalifah. Dan Rashad Khalifah, kenapa dia ambil idea-idea daripada Goziha? Rashad Khalifah seorang Arab Mesir. Bapanya adalah pemimpin besar dalam tarikat Ar-Rashad Syaziliyah. Tarikat itu dinamakan dengan nama dia. Syaziliyah itu disebut Ar-Rashad Syaziliyah. Dia datang daripada latar belakang keluarga tasawuf sufi yang kukuh dalam tradisi tasawuf sufi di Mesir. Tetapi mungkin pengalaman-pengalaman yang dia tempuh dalam lingkungan sufi itu menyebabkan ada sesuatu yang menyebabkan dia tak puas hati dengan orang agama. Apabila dalam lingkungan sufi ini tadi, ulama agamawan dihormati melebihi kadar yang sepatutnya pada pandangan Rashad Khalifah. Nabi SAW sebagai seorang Rasul, tetapi dalam dunia sufi, mungkin Nabi SAW itu dipuji, disyairkan, dilagukan, diselawatkan dalam bentuk yang pada pandangan orang macam dia terlampau berlebih-lebihan. Maka dia tak boleh terima. Dan itu membawa dia mencari satu dimensi lain, macam mana nak memahami Islam tapi bukan membabitkan orang-orang agama yang dia tak suka ni. Jadi benda tu kita kena insafi. So pada pandangan saya, mungkin ada orang marah dengan saya, tapi pandangan saya, di Malaysia pada masa ini, apabila kita suasana semasa pada ketika ini banyak ke arah itu, maknanya Nabi SAW, ya, dalam cinta kita kepada baginda, mahabbah kita kepada Nabi SAW, diiringi dengan syair, diiringi dengan lagu, diiringi dengan majlis-majlis berzanji contohnya, maka suasana-suasana ini menyebabkan anti hadis keluar. Sebab ia muncul dalam lingkungan yang macam tu. Saya bukan kata oleh yang demikian kita nak kena tutup ni, tak setuju ni, bukan begitu. Tapi supaya kita faham kenapa benda ni terjadi.